Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alpha Tech. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang Litokala Li500. Apa itu Litokala Li500? Litokala ini adalah salah satu alat yang wajib dimiliki oleh penghobi, DIYers, atau pihak-pihak yang bergelut di bidang motor listrik, sepeda listrik, ataupun pemanfaatan baterai litium kas. Di dalam alat ini dibenamkan fitur selain untuk charger, juga untuk mengetahui kapasitas baterai, dan juga bisa berfungsi sebagai power bank karena ada output 5 volt USB. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak spesifikasi dari alat ini. Yang pertama adalah input. Litokala ini disuplai input dari adaptor dengan tegangan 12 volt sebesar 2 ampere. Kemudian outputnya antara lain tegangan DC 4,2 volt, 300 mA hingga 1000 mA sebanyak 4 kali. 4,2 volt artinya untuk jenis baterai Li-ion tipe 18650 yang sangat familiar, termasuk ukuran-ukuran yang lain seperti yang tercantum di spesifikasi charger ini. Kemudian DC 1,48 volt dengan arus yang sama, ini peruntukannya untuk baterai nikel metal hidride ataupun nikel kadmium seperti contohnya AA atau AAA. Dan DC 5 volt dengan arus 1000 mA. Jadi istimewanya alat ini mampu mendeteksi apakah baterai tersebut jenis lithium ion ataukah jenis nikel metal hidride maupun nikel kadmium. Dan langsung saja kita praktekkan. Alat ini disebut juga smart charger karena kemampuannya dalam mengecas baterai secara independen. Jadi disediakan ada 4 slot untuk baterai lithium, dan keempatnya ini mampu bekerja secara independen atau sendiri-sendiri. Dan tidak hanya itu, jadi selain berfungsi sebagai charger atau untuk pengecasan, Litokala ini juga digunakan untuk mengukur atau melakukan testing kapasitas baterai baik baru atau bekas. Jadi prinsip kerjanya adalah baterai dicas kemudian diuras lalu dicas kembali sampai penuh sehingga diperoleh nominal atau angka kapasitas yang tertera dalam miliampere hours. Ketika tidak ada baterai yang terpasang pada Litokala, maka display LCD menunjukkan indikator nol, seperti halnya jika dipasang baterai yang rusak atau tidak memiliki tegangan atau tegangannya di bawah 1 volt. Jadi baterai yang kehabisan tegangan hingga 0 volt tidak bisa dicas atau dites kapasitasnya dengan Litokala ini. Untuk itu, di video berikutnya saya akan berikan tips dan trik bagaimana cara menghidupkan baterai Li-ion yang sudah kehabisan tegangan agar bisa dicas atau dites dengan Litokala. Cara settingnya cukup mudah. Jadi contohnya seperti ini. Pada display ini adalah slot nomor 4 yang sedang aktif. Pencet lama tombol mode sampai indikator cas berkedip, kemudian pencet lagi hingga pada mode nortest jika kita ingin mengetes kapasitas. Begitu pula untuk current atau arus yang kita gunakan, mulai dari 300 mA hingga 1000 mA. Saya pilih 700 mA
Kemudian didiamkan selama 8 detik, maka settingan akan terkunci. Ditandai dengan tidak berkedip lagi mode ataupun current. Untuk mode pengetesan di sini ada dua sebenarnya, fast test dan nor test. Untuk mode fast test ini mode yang lebih cepat dengan metode baterai dikuras habis kemudian dicas sampai penuh. Namun seringkali hasil dari pengetesan tidak akurat, beda dengan mode nor test yang bisa dibilang sangat akurat karena mode ini baterai dicas sampai penuh, kemudian dikuras, kemudian dicas lagi sampai penuh, sehingga memakan waktu yang lebih lama. Namun hasilnya sesuai dengan spek yang tertulis pada bodi baterai, dan bahkan bisa lebih jika kondisi baterai masih bagus. Kita akan coba lakukan uji kapasitas untuk keempat baterai ini, dan kita lihat nanti berapa hasil pengujian kapasitas yang didapat untuk setiap selnya. Kita setting slot 1-3 karena slot 4 tadi sudah. Karena pengujian dengan mode nor test ini memakan waktu yang lama, jadi semalam saya tinggal tidur. Pengujian kapasitas dikatakan selesai jika sudah muncul notifikasi N pada display. Dan hari ini untuk slot 1 didapat kapasitas 1637 mAh dengan waktu 3 jam 14 menit. Kemudian internal resistance 88 mΩ dengan tegangan penuh 4,2 volt. Untuk arus pengetesan 700 mA. Untuk yang kedua didapat 2246 mAh. Lalu slot ketiga didapat 1730 mAh dan slot keempat 1777 mAh. Jadi seperti inilah cara mengetes kapasitas baterai lithium ion yang bekas. Kalau baru biasanya hasil pengetesannya sama, sehingga untuk perakitan power pack atau power wall ataupun baterai pack untuk motor listrik dan sepeda listrik, saya tidak menggunakan uji kapasitas dengan litokala karena dipastikan jika kondisi masih baru kapasitasnya akan sama. Namun bila teman-teman DIYer ingin merakit dari baterai bekas, maka alat ini wajib dimiliki untuk melakukan pengetesan kapasitas agar baterai yang kita rakit nanti kapasitasnya sama. Karena bila kapasitas tidak sama, maka nanti akan muncul permasalahan di mana ada salah satu sel yang tegangannya terlalu tinggi dan sel yang lain terlalu rendah, sehingga menyebabkan BMS menjadi protek. Kalau itu sudah terjadi, maka akan memakan banyak waktu untuk membongkar kembali hasil rakitan yang sudah kita lakukan, membongkar spot welding, kemudian membongkar holder setiap baterainya, dan itu sangat tidak efisien. Dan ini adalah baterai yang sudah saya sortir, sudah saya lakukan uji kapasitas semua, dan sudah saya labeli sesuai dengan kapasitasnya. Ini nanti bisa kita jual kembali atau kita gunakan untuk perakitan berbagai peralatan yang membutuhkan suplai dari baterai lithium ion atau baterai 18650. Di sini spek tertulis 2000 mAh. Namun didapat hasil uji kapasitas 2285 mAh. Jadi kapasitas masih 100% bahkan lebih. Ini karena bekas baterai laptop yang memang dari baru tidak detek biasanya bermasalah di BMS-nya, sehingga selnya sebenarnya masih baru. Kebetulan saya menjual baterai laptop baru dan
Kadang ada user yang menggaransikan karena tidak detect, dan saya kepek, saya bongkar, selnya masih bagus. Tapi ada juga yang memang dari baterai bekas bawaan. Biasanya user meninggalkan baterai yang lama dan dikasihkan ke saya. Ini saya geprek, contohnya baterai warna oranye ini tertulis 2000 mAh, tapi hasil tesnya juga masih bagus 2001 mAh. Jadi teman-teman, bila memiliki baterai-baterai bekas, tidak ada salahnya dikumpulkan, tinggal beli alat litokala ini untuk dilakukan uji kapasitas, dan baterai yang masih bagus bisa dimanfaatkan kembali untuk peralatan kita yang lainnya, contohnya seperti toko elektrik atau vapor. Dan harga dari litokala ini juga tidak terlalu mahal, ya sekitar 200-300 ribu sudah dapat, dan fungsinya sangat banyak. Oh ya, terlewat ada satu fitur yang belum kita coba, yaitu power bank. Kita cabut dulu dari adaptor, kemudian kita coba sambungkan ke handphone, dan USB-nya kita sambung ke litokala yang sudah ada baterai Li-ion. Dan benar bisa ngecas, ya. Ini indikatornya ngecas, dan di layar litokala selama mode power bank akan ada tanda USB. Tandanya seperti ini. Ya, jadi saya rasa ini adalah paket komplit yang dimiliki oleh litokala. Untuk teman-teman, ikuti terus video saya, karena akan ada banyak lagi video-video menarik lainnya yang sayang bila dilewatkan. Terima kasih sudah menyimak hingga selesai, dan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.